بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini majelis yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Abu Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Bab berikutnya di halaman 21 berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, babu syara'itish shalah. Bab syarat-syarat salat. Asyarat secara bahasa adalah al-alamah, adalah tanda. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهُ فَقَدَ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Tidakkah mereka menunggu kecuali hari kiamat yang datang secara tiba-tiba, padahal syarat-syaratnya telah datang. Maksudnya padahal tanda-tandanya telah kelihatan. Adapun syarat dalam mana istilah, para ulama membahasakannya, ma yalzam min adamihil adam, wala yalzam min wujudihil wujud, wala adamun lidatihi. Apa yang mengharuskan dari tidak adanya ketiadaan sesuatu dan tidak mengharuskan dari adanya keberadaan sesuatu dan tidak pula ketiadaan pada zatnya. Jadi wudu misalnya adalah syarat bagi salat. Iya. Tidak adanya wudu ini mengharuskan tidak syahnya salat. Karena itulah wudu dikatakan syarat salat. Dan dah harus kalau seorang berwudu, misalnya sekarang dia berwudu, dah harus dia melakukan salat duhur sebab belum masuk waktu. Baik, jadi syarat adalah hal yang dengannya mengukur keabsahan sebuah ibadah. Hanya saja syarat itu kaitannya dengan kewajiban-kewajiban yang di luar dari ibadah tersebut. Jadi kalau dikatakan syarat sholat, dia di luar dari sholat. Iya. Kalau dia kewajiban di dalam sholat, itu dikatakan rukun atau wajib di dalam sholat. Baik. Di dalam pembahasan syarat-syarat sholat ini, kita akan fokuskan pada 39 pembahasan. Yang pertama, definisi syarat-syarat sholat telah kita jelaskan tadi definisinya. Yang kedua, 6 syarat sholat secara global. Penyebutan 6 syarat di sini, ini dibangun di atas tatabbu wal istiqra. Iya. Dan tentunya tidak dimasukkan di dalamnya apa yang sudah dibahas di awal sholat. Disyaratkan dia harus muslim, balik dan apa? Akil. Kalau ditambah dengan 3 syarat ini akan menjadi 9 semuanya. Iya. Karena memang 3 syarat ini adalah syarat yang umum berlaku pada sholat dan selain sholat. Karena itu mungkin di sini penulis hanya menyebutkan 6. Karena ini yang berkaitan secara khusus dan secara langsung terhadap sholat. Jadi ada 6 syarat secara global.